kita melihat dunia ceria anak. Mari duduk bersama, bermain bercerita sama kalian dan juga kalian. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Jangan ragu-ragu, ayo tepuk tangan. Ayo kita senyum, senyumnya mana? Senyum. Sekali lagi, ayo kita senyum, senyum. Jangan malu-malu, ayo kita senyum. Mana senyumnya? Yeay, tangan dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat adik-adik di rumah nih, apa kabar hari ini? Baik ya pastinya ya. Dan kembali lagi bersama Kak Brian di sini dalam acara Durian Dunia Ceria Anak. Dan Kak Brian sekarang ditemani oleh siapa ya? Mana ya? Ada di sini. Wah, ditemani oleh tiga wanita yang cantik pastinya nih. Ya, apa kabar yang di rumah? Baik ya pastinya ya. Dan sekarang nih bersama Kak Brian 30 menit ke depan kita akan mendongeng, bercerita, juga nanti ada sulapnya. Kita bernyanyi bersama, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama adik-adik kita yang ada di sini ya. Halo, nama kamu siapa? Ellen. Ellen, namanya adalah Ellen. Tepuk tangan dulu buat Ellen. Oke, sekarang nih kamu kita tanya. Nama kamu siapa? Juen. Tepuk tangan buat Juen. Saya hai, saya hai sama yang di rumah. Halo. Halo. Iya, sebelahnya nih. Halo, nama kamu siapa? Audrey. Audrey, tepuk tangan buat Audrey. Iya, betul. Hari ini kami ditemani oleh Audrey, Gwen, sama satu lagi Ellen. Nah, gak apa ya. Oke nih, buat adik di rumah hari ini seperti biasa kita akan bercerita. Oke nih, buat adik-adik yang di rumah sekarang kita mulai bercerita. Tapi cerita apa nih? Ayo, mau cerita apa ya? Ayo. Wah, ya banyak sekali yang kita akan ceritakan adalah tentang seekor apa ini namanya? Gajah. Nah, jadi kita akan bercerita tentang gajah yang ditakuti. Iya, bahasa Inggrisnya gajah, siapa yang tahu? Elephant. Apa? Elephant. Elephant. Gimana? Ini ejaannya ya. Kita satu huruf per huruf ya. Oke? Okay? Pakai bahasa Indonesia dulu nih buat yang ada di rumah, coba ya. 1 2 3. Eh. Udah sana? L E P A H A N T. 11. 11. 11. Gimana? 11. Nah, tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita ejanya bukan 11 ya, kalau 11 itu 11 dong nanti ya. Nah, tulisannya tadi E-L-E-P-H-A-N-T ya. Sekarang kita eja pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. E-L-E-P-H-A-N-T. Dibacanya? Iya, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Yang di rumah juga ya, semangat ya. Itu dia bahasa Inggris kita sekarang adalah bahasa Inggrisnya dari gajah ya. Oke. Sebelum cerita nih, adik-adik yang di rumah juga yang ada di sini juga nih, ceritanya seperti ini. Jadi si siapa kita kasih nama ya? Ini namanya adalah si Gaga. Siapa namanya? Gaga. Gaga ya. Si Gaga ini dia tinggal di sebuah hutan yang sangat seram dan dia tinggal sendirian. Wah, tinggalnya sendiri? Sendirian. Kamu mau nggak tinggal sendirian di hutan? Nggak mau ya? Wah. Iya, ini juga ada gajah juga ya. Nah, si Gaga ini tinggalnya sendirian di sebuah hutan yang sangat seram sekali. Nah, di luar hutan yang seram itu, nah, ada kawanan, ada seekor apa ini, seekor apa ini? Bebek. Iya, seekor bebek. Terus kamu seekor apa itu yang kamu pegang? Kuda. Kuda. Ya, dan banyak yang temannya juga. Nih, seekor apa? Ayam. Ayam ini. Wah, gajah juga ya. Nah, mereka nih sedang bermain sama-sama. Ayo bermain. Wah, halo, kita main yuk. Kita main kuda-kudaan yuk. Aku mau naik si kuda. Ayo, kutuk. Nah, mereka berempat bermain nih bersama nih buat adik-adik yang di rumah. Jadi, sebelum kita lanjutkan ceritanya nih, nah, kita akan istirahat dulu nih. Jadi, keempat apa hewan tersebut sedang asik bermain, sedangkan si Gaga sedang berdiam diri sendirian di
hutan yang sangat seram pastinya ya. Nah, sementara mereka sedang bermain, oke, masih bermain ya, bermain dulu ya. Oke, jadi buat adik-adik di rumah, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi buat adik di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Ceria Anak.